Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Babi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Wah, makin kinclong aja nih mobilnya. Oh iya, Pak. Alhamdulillah. Ini hasil nabung buat mudik lebaran tahun ini, Pak. Mau mudik nih, Bapak nih? Iya, Pak. Pak, mohon maaf nih. Jangan lupa, 9M. Apa itu, Pak? 1. Memeriksa kondisi kendaraan supaya siap pakai untuk melakukan perjalanan jauh. Mulai dari kondisi mesin, ban, rem, lampu, hingga AC dan BBM terisi penuh. 2. Menyiapkan berbagai kebutuhan untuk perjalanan jauh, mulai dari dongkrak, kunci roda, segitiga pengaman, kotak kunci peralatan self-service, kotak P3K, makanan dan minuman, hingga tempat sampah. 3. Mengecek keamanan rumah agar siap untuk ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama. Mulai dari mencabut colokan listrik, mematikan lampu dan aliran listrik, mencabut kabel listrik pompa air, melepas aliran gas pada kompor, mengunci pintu kamar, jendela, ataupun pintu rumah dan pagar. 4. Melapor ke ketua RT atau tetangga terdekat sehingga rumah yang ditinggalkan tetap berada dalam pengawasan keamanan lingkungan. 5. Membawa barang-barang bawaan secukupnya. Jangan sampai melebihi kapasitas batas beban kendaraan. 6. Mencatat nomor telepon penting seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, polisi, ambulan dan Pertamina Delivery. Mematuhi peraturan lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan bersama. 8. Mengatur kondisi fisik dan jika lelah, istirahatlah di tempat yang sudah disediakan. 9. Menerapkan protokol kesehatan. Mudik makin asik dengan persiapan yang baik. Anda aman, kita aman, lebaran makin nyaman.